jalan-jalan ngabuburit, guys. Arep blonjo nang minimart. Nang minimart. Harus matang, tidak matang kurang enak. Es bismillah siap berangkat. Tombol kontak terus iki mbuh ana angka 40,8 radong. Mereke iki guys, merek Cino. Merek Cino iki klaksone ana. Terus iki lampune ya ana guys. Lampune iki wis rasah nggo tuku variasi meneh. Variasi karo dhek. Lampu mburi ya ana lampu biru. Iki kudu resik terus cepet. Sing kene ya ana. Ana late bareng wis digawe variasi, guys. Variasi. Aku ngarep iki ya lampu LED. Pencahayaan utama. Lampu LED. Wis bismillah. Listrik sebelah ya guys, ini nak di mandek ini digas ra gelem guys, digas ini gak gelem, pengaman guys, tapi nak arep melaku carane piye, carane maju sejak dilapak gesek kok krungu getaran yang gon rodo ini ngek menunggu digas gelem guys, guys basah kantor-kantor guys. Rime iki kiwoto guys, rime iki kiwoto, rime iki kiwoto, rime kiwoto, rime dibantu lengerin iki dibantu baterai guys motor. Tadi pas wingi entek baterai ini lengerin ya ora pakem, gak iso makan, gak iso apik, gak iso sempurna pengeremane. Lumayan guys, iki bobote maksimal 120. Iki kecepatane 3 kecepatan guys. Di mode M iki aja nyoba anu ya guys. Pakai tangan siji, jangan coba-coba ya guys, bahaya guys.
lebih stabil sepeda, guys. Ini rodanya kecil, bahaya banget. Tangan satu bahaya, harus keduanya disetang. Dalam posisi setang, disetang. Ini kecepatannya 3 kecepatan, guys. Ini sekarang kecepatan 1, guys. Bentar, berhenti dulu. Bintang, jingle. Ini kecepatan 1, guys. Kecepatan 1, mode pencet M. Kecepatan 2, ini lebih kenceng lagi, guys. Maksimalnya bisa 20 km per jam. Kalau mode 3 ini sekitar 25-an. Mode 1 ini cuma berapa? 11-12. Sekitar itu. Nanti dicoba, guys. Saya laporkan aja kalau nggak kelihatan di kamera. Mode 1 paling lambat, mode 2 sedangkan mode 3 kalau jalan bagus memungkinkan ya oke lah pakai mode 3 itu, guys. Sekarang kita mode tengah aja, kita coba mode 1 dulu. Bismillah, tarikannya jos. Ini maksimalnya 120 kilo, beban 120 kilo. Nah, ini kecepatan satunya sampai 20, guys. Agak nanjak. Kecepatan duanya bisa 29, 30. Rem, belok. Terus kecepatan ketiganya, kalian dicoba ya, guys. Kecepatan ketiganya agak nanjak, tapi agak nanjak. 22, 26, 32, 33, 34, 35. Wih, 35. Wih, jalannya agak rata, guys, bahaya. Pakai mode 3 ngeri sedap. Ini kakinya jangan terlalu ke depan ya, guys. Ke depan kurang stabil, mending ke deket jok, bawah jok ke belakang. Oke. Ngeri, gak boleh pakai tangan satu. Leng. Perlu belajar, guys. Tangan satu lagi, ya Allah. Sering hilaf. Slip mobil lagi. Lagi jangan pakai satu tangan, guys. Jangan pakai satu tangan. Dua tangan harus posisi siap siaga.
pertama pakai ini, pertama kali jalan, ih burung, burung-burung berkicau, bagus-bagus suaranya. Pertama kali itu saya lewat jalur kiri, guys. Untung masih di jalan sawah ini, udah di aspal. Lewatnya pakai kiri, di Korea kan jalur kanan. Saya pakai kiri. Nah, mobilnya nyelip lewat kanan. Bahaya kulinane di Indonesia jalur kiri. Nyoba pakai jalan di sini tetap pakai kiri, bahaya sekali, sangat fatal, bahaya sekali. Tangannya dingin banget. Musim semi, guys. Bulan Mei tanggal 2 2021. Masih terasa dingin di tangan. Jalan-jalan ngabuburit.